Selamat malam semuanya. Sekarang saya berada di sungai di daerah apa namanya ya, di sekitar Lubuk Minturun ya. Di sini saya sedang berada di tengah-tengah sungai. Sekarang pukul kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di sini bisa kita lihat sungainya ya. Oke, nanti akan saya lanjutkan dengan perekaman saya mencari apa aja sih yang ada di sini nih, kayak kodok-kodokan, terus ikan, kalau bisa sih ular kita bisa dapatkan. Kita tadi sudah mendengar tuh suara jenis silarana ya, pulcrana tepatnya ya, sekarang namanya pulcrana picturata. Nanti coba kita rekam ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya Bang Ari ya. Sekarang saya berada di sungai, di tengah-tengah sungai, kiri kanan hutan ya. Tadi kita jalan kaki kurang lebih sekitar 2 km menyisiri sungai ini. Sungainya masih jernih. Mari kita ke seberang sungai sana. Saya pakai sendal jepit aja ya sekarang ya, agak licin saudara-saudara. Tadi dengar di mana bang suaranya bang? Hah? Di situ ya? Kayaknya suara dari jenis pulcrana picturata. Nanti coba kita cek lokasinya ada di sana. Oke, sebentar ya. Dalam ya. Tuh, ada suaranya ya. Tadi saya sudah ada tadi melihat di depan satu sana, karena saya tertarik dengan bunyinya makanya saya kesini tadi. Jenisnya pulcrana picturata atau spotted stream frog. Nah, jenis katak ini merupakan katak yang di pinggir-pinggir sungai ya, habitatnya seperti ini. Nah, mari kita lihat ke sana perlahan-lahan aja saudara-saudara, sebentar. Nah, bisa dilihat nggak tuh di atas batu dia? Oh, dia sedang, wah, lompat ya saudara-saudara. Oh, ada banyak ternyata. Ada lagi. Satu, dua. Saudara-saudara, kita perlahan aja ya. Di sini ada satu nih. Tuh, bagus ya warnanya ya. Kita coba kita zoom. Nah, cukup indah warnanya. Dengan total-total kuning, garis merah. Dengan coraknya memang seperti katak-katak, bentuknya ya, seperti katak sawah. Ada lagi ya? Ada. Mana? Ada. Oh iya, ada lagi tuh. Sedang di pojokan dia tuh. Ada lagi, satu. Coba kita ambil lah yang ini dulu yang gampang. Coba ya, sebentar. Nah, kita sudah dapat nih jenisnya ya, tuh. Wah, bagus sekali warnanya. Tuh. Katak yang indah. Jenisnya pulcrana picturata. Habitatnya di pinggiran sungai. Ya. Assalamualaikum, tadi kita sudah mendapatkan 2 ekor jenis katak pulcrana picturata. Ada lagi ya? Coba sebentar kita ke sana. Medannya cukup sulit karena sendal saya memang licin ya. Gimana bang? Balik batu. Oh iya tuh. Tuh, ada lagi satu. Kita segera bang. Banyak ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan pencarian ada jenis apa di sini, nanti kita coba fotoin. Ini ada lagi ya, jenisnya gecko. Aku lupa nama spesiesnya, adalah gecko monarchus atau apa. Ini jenis tokek-tokek hutan ya. Bisa dilihat enggak? Agak susah, agak buram, kita zoom dulu. Nah, ini. Ini jenis gecko ya, tokek. Tokek di hutan Sumatera. Nah, bentuknya dengan corak menyerupai batang-batang daun, bintik-bintik putih. Nanti kalau misalkan kita bisa tangkap, kita coba tangkap dulu ya. Mungkin agak susah kita menangkap ya. Nah, kita sudah mendapatkannya ya. Ukurannya masih bisa besar lagi ya. Jenisnya sepertinya gecko monarchus. Nah, cukup indah ya. Nah, kita lepaskan kembali bang. Diletakkannya. Jatuh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekarang saya sedang berada di tengah-tengah sungai gelap gulita, saudara-saudara, karena di sini dan di sini masih hutan belantara ya. Coba kita lihat, pohon-pohon masih banyak sebelah sana. Apa itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.